Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada siswa-siswa SMA Negeri 8 Jakarta. Kalian telah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 8 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rohmuljati Ekasari Dawam, biasa dipanggil oleh siswa-siswa Frau Eka. Pada saat ini saya mengajar bahasa Jerman dan juga menjadi wakil bidang prasarana, sarana, dan humas SMA Negeri 8 Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengucapkan kepada kalian semua selamat datang di SMA Negeri 8 Jakarta yang kalian cintai. Mari kita akan tur melihat SMA Negeri 8 Jakarta dari dalam. Ikut saya. Selamat datang di SMA Negeri 8 Jakarta yang kita cintai. Ini adalah gerbang kalian menuju masa depan kalian dan menuju cita-cita kalian. Jangan lupa prokes kesehatan di masa pandemi ini sangat diperhatikan di SMA Negeri 8 Jakarta. Masuk ke SMA Negeri 8, jangan lupa mencuci tangan, karena itu disediakan banyak wastafel. Ini ada wastafel yang terbaru dan cukup untuk mencuci tangan pada saat masuk ke SMA Negeri 8 Jakarta. Ya, di sisi kanan gedung SMA 8 ada Masjid Darul Irfan. Masjid ini berkapasitas sekitar 800 siswa. Bagian bawah untuk para siswa sholat, melakukan sholat, kemudian membaca Al-Quran, dan bagian atas untuk siswi. Baik, kita lanjutkan tur kita, yaitu ke lapangan SMA Negeri 8 Jakarta. Lapangan ini biasa digunakan untuk olahraga, basket misalnya, atau senam oleh siswa-siswa. Ayo, kita ke tengah. Tugu SMA Negeri 8 Jakarta. Ini menjadi kebanggaan SMA Negeri 8 Jakarta. Tertulis di sana, kepakan sayap. Tempat ini jadikan kalian untuk terbang jauh-jauh lebih tinggi, menggapai cita-cita kalian. Di belakang podium ini tertulis moto SMA Negeri 8 Jakarta. Cerdas, tangguh, peduli. Ya, di lantai bawah ini, selain lapangan upacara, ada juga beberapa fasilitas yang ada di lantai satu. Yaitu contohnya auditorium Raja Wali Mas. Ya, di dalam auditorium ini kita simpan beberapa piala, plakat yang siswa-siswa SMA 8 dapatkan. Ini hanya sebagian kecil karena ruang ini pernah rusak dikarenakan banjir. Ya. Selain itu, ada juga ruang toilet dan ruang komite. Menuju ruang OSIS, kita disambut oleh bendera-bendera ekstrakurikuler. Ada juga ruang OSIS. Nah, yang ingin menjadi pengurus OSIS, disinilah ruangannya. Ruang berikutnya yang ada di lantai satu adalah ruang UKS. Ruang UKS berkapasitas 4 bed. Dan ruang UKS ini biasa digunakan untuk siswa-siswa PMR juga. Dan juga pada saat ini SMA Negeri 8 dipakai sebagai tempat untuk vaksin para lansia di lingkungan SMA Negeri 8, yaitu di Kelurahan Bukit Duri. Ruang berikutnya adalah ruang Sasana Krida. Ruang Sasana Krida ini sama seperti ruang aula, cukup besar, dapat digunakan untuk berbagai acara. Ruang Sasana Krida,
ruang aula biasanya digunakan untuk berbagai acara. Misalnya menerima tamu yang datang di SMA Negeri 8 atau kegiatan lainnya. Mari kita melanjutkan tur kita di lantai 1, kelas-kelas yang berada di lantai 1. Di lantai 1 ini terdapat 8 ruang kelas. Ayo kita susuri lorong di lantai 1. Kiri kanan saya adalah ruang kelas. Fasilitas lain yang berada di lingkungan kelas adalah kamar mandi untuk siswi atau toilet untuk siswi dan toilet untuk siswa. Ini contoh toilet untuk siswa di lantai 1. Ini toilet untuk siswa di lantai 1. Ya, di lantai 1 ini kita akan bertemu dengan tangga untuk naik ke lantai 2. Sebelumnya, sisi sebelah kanan ada juga ruang-ruang kelas. Di kiri kanan ini adalah ruang kelas, jumlahnya ada 7 ruang kelas. Ya, di lantai 1 ini ada fasilitas kamar mandi siswa. Dan di sudut sebelah sana ada fasilitas kamar mandi siswi berserta dengan 3 ruang kelas. Mari kita masuk ke salah satu ruang kelas. Sebelumnya cuci tangan dengan hand sanitizer yang ada di masing-masing depan ruang kelas. Kita masuk ke salah satu ruang kelas. Ini adalah salah satu contoh ruang kelas yang akan digunakan jika pertemuan tatap muka terbatas. Diisi dengan kapasitas 50%-nya. Semua guru akan sangat rindu terhadap ruang kelas dan tentunya siswa-siswanya yang berada di sekolah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kalian semua divaksin hingga punya imunitas yang lebih baik. Dan kita akan masuk ke sekolah 1. Di antaranya ada taman-taman di belakang sekolah. Taman spandel indah bukan, dengan air mancur menyegarkan dan juga ruang-ruang terbuka luas. Ini dapat digunakan juga untuk belajar. Taman di belakang sekolah hijau dan rapi, sejuk. Bisa dipakai juga untuk pembelajaran. Di bagian belakang sekolah, jalan menuju ke arah kantin, juga ada taman-taman yang hijau dan juga ada pendopo-pendopo yang dapat digunakan oleh para siswa untuk duduk, membaca, ataupun beristirahat. Juga disiapkan untuk siswa pada saat istirahat, tapi tentunya pada saat ini belum dapat digunakan kantin ini karena kalian masih belajar di rumah. Dan nanti kalau sudah masuk ke sekolah, kita dapat menggunakan kantin ini untuk beristirahat juga. Mari kita lanjutkan tur kita ke lantai 2. Ada apa saja di lantai 2? Yang pertama adalah laboratorium fisika. Para saintis berasal dari SMA Negeri 8 dimulai dari laboratorium ini. Ya. Kemudian ada laboratorium biologi. Banyak siswa-siswa SMA Negeri 8 bercita-cita menjadi dokter. Dimulai dari praktik di laboratorium biologi, kalian mulai memperkuat dan mengukuhkan cita-cita kalian menjadi dokter yang baik. Ada juga laboratorium kimia. Mari kita masuk. Di tempat ini akan lahir para calon-calon saintis muda dari SMA Negeri 8 Jakarta. Laboratorium kimia.
lantai 2 juga terdapat laboratorium bahasa dan juga kelas IPS. Dilanjutkan di sisi sebelah sini ada juga ruang bimbingan konseling. Ini adalah ruangan bimbingan konseling di mana kalian dapat bertanya kepada guru BK kalian mengenai jurusan yang ingin kalian pilih. Di lantai 2 ini juga terdapat ruang koperasi, toilet siswi, dan toilet siswa. Selain itu juga terdapat kelas-kelas di koridor sebelah sini. Tiap kelas, di depan tiap kelas terdapat wastafel, jadi tidak menyulitkan bagi siswa untuk mencuci tangan. Mari kita lanjutkan ke lantai 2. Di lantai ini ada ruang guru di mana para guru-guru berkumpul. Lihat juga ruang kepala sekolah. Ini adalah ruang tamu yang berada di ruang guru. Selain ruang guru, terdapat juga ruang tata usaha. Para pegawai tata usaha bekerja. Mereka bekerja membantu kepentingan para guru dan juga kepentingan para siswa. Ya, selain ruang tata usaha di sisi kanan, ada juga ruang wakil kepala sekolah. Ini adalah ruang wakil kepala sekolah. Terdapat 3 wakil kepala sekolah di SMA Negeri 8 Jakarta. Pak Solihudin sebagai wakil bidang kurikulum, Bapak Gatot Handoko sebagai wakil bidang kesiswaan, dan Ibu Eka, saya sendiri sebagai wakil sarana, prasarana, dan humas. Di lantai 2 ini juga terdapat laboratorium komputer. Kemudian ada ruang makan untuk guru dan ruang MGMP. Ruang MGMP, ruang tempat bertemu para guru-guru dalam membahas materi atau membahas soal misalnya. Ayo kita naik ke lantai 3. Ya, apa saja ruang-ruangan yang ada di lantai 3? Ayo kita lihat. Ruang pertama di lantai 3 adalah ruang audiovisual. Ruang ini menjadi ruang serbaguna karena dapat dilakukan sebagai tempat pelatihan ataupun tempat seminar dilakukan di ruangan ini. Ini terdapat seluruhnya ada 9 ruang kelas. Toilet untuk siswi dan toilet untuk siswa juga disediakan di lantai 3. Di lantai 3 juga terdapat di sisi sebelah timur terdapat 3 ruang kelas dan tentunya wastafel di setiap depan ruang kelas. Di lantai 3 sisi sebelah barat ini terdapat 3 ruang kelas dan tentunya dengan wastafel di setiap ruang kelas. Sekarang kita berada di lantai 3 di atas ruang wakil kepala sekolah. Di bagian ini terdapat ruang perpustakaan, ruang karawitan, dan 3 ruang lab komputer. Ya, coba kita lihat salah satu ruang ekstrakurikuler, yaitu seni. Tapi ini adalah ruang karawitan. Ini adalah salah satu dari ruang seni tradisional, ruang karawitan, di mana siswa-siswa SMA 8 juga belajar tentang seni tradisional, memainkan gamelan dari daerah Jawa. Kita lihat fasilitas ruang komputer yang berada di lantai 3. Ini adalah salah satu lab komputer yang berada di lantai 3. Di lantai ini terdapat 3 lab komputer. Di lantai 2 terdapat 1 lab komputer. Berarti seluruhnya SMA Negeri 8 mempunyai 4 lab komputer. Di lantai 3 ini ada ruang perpustakaan.
Mari kita masuk. Ya, ini adalah perpustakaan SMA Negeri 8. Sekarang penuh dengan tumpukan buku-buku yang nanti akan tentunya dibagikan pada kalian siswa kelas 10 2024. Ya, tur kita berakhir di perpustakaan SMA Negeri 8 Jakarta. Di tempat ini banyak terdapat buku-buku yang akan memberikan banyak ilmu pengetahuan pada kalian. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 8 Jakarta. Selamat menjadi bagian keluarga besar SMA Negeri 8 Jakarta. Jadikan tempat sekolah ini adalah sebagai batu loncatan kalian untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Isi hari-hari kalian walaupun dengan pembelajaran jarak jauh dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat bertemu jika pandemi ini telah selesai dan setelah kalian divaksin seluruhnya, sehingga kita dapat belajar di SMA Negeri 8, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru kalian. Sekali lagi, selamat. Perjuangkan semua mimpi-mimpi kalian, perjuangkan semua cita-cita kalian, hingga kalian berhasil masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, berhasil menjadi dokter, menjadi insinyur, atau menjadi apapun yang kalian inginkan dengan baik. Semua guru mendoakan, dan kalian selalu berada dalam doa-doa guru kalian, agar kalian berhasil. Sekali lagi selamat, selamat menempuh pendidikan di SMA Negeri 8 Jakarta. Raja Wali Emas, cerdas, tangguh, peduli.